Buletin Didi 6 Januari bersama saya Midi Salih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Golongan pendidik serta guru diseru untuk tidak hanya mendidik pelajar dengan pengetahuan asas pendidikan, sebaliknya turut memfokuskan pembangunan sahsiah dan kemahiran pelajar terlibat. Ia bagi membantu melahirkan generasi masa hadapan yang bukan sahaja sebagai pengguna, malah turut menjadi pencipta kepada teknologi atau produk-produk yang memberi manfaat kepada masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, cabaran di masa hadapan memerlukan pelajar-pelajar pada masa ini untuk menjadi pencipta kepada hasilan yang dipelajari sama ada di peringkat rendah atau tinggi. Ujar beliau, untuk berdepan cabaran berkenaan, asas yang kukuh perlu dibina dalam mendidik golongan ini sejak di peringkat sekolah rendah lagi, terutamanya dalam menguasai kemahiran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Kita kena menguasai, anak-anak kita kena menguasai dalam bidang STEM. Dan ini salah satu fokus saya kira patut diberi tumpuan oleh kita semua, bukan saja di peringkat sekolah, tapi mesti disokong oleh peringkat masyarakat, peringkat ibu bapa. Kalau kita nak melihat anak-anak kita lebih mampu bersaing pada masa akan datang. Beliau berkata demikian ketika berucap pada lawatan ke Sekolah Kebangsaan St. Mary di Sibu. Tambah Datuk Sri Fadilah, penguasaan pelajar dalam bidang STEM kian berkurangan ketika ini disebabkan kurangnya minat pelajar terhadap bidang terbabit. Justru fokus dan program berkaitan perlu dilaksanakan bagi menarik dan mengasah minat pelajar terhadap bidang terbabit jika negara ingin terus berdaya saing pada masa hadapan. Mengambil kira pandangan semua pemegang taruh dan bekerja dalam pasukan menjadi antara pendekatan utama Kementerian Pendidikan dalam membentuk pendidikan yang lebih berkualiti. Langkah itu dilihat penting dalam mengumpul maklumat terpencil sekaligus menyelesaikan pelbagai isu secara lebih holistik, tuntas dan efektif. Dalam melaksanakan strategi ini, Kementerian Pendidikan akan meneruskan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan seperti Persatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP, Majlis Pengetua Sekolah Malaysia MPSM serta Penglibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta PIBKS. Saya fikir yang perkara paling penting adalah mendengar. Dalam pendidikan ini kena banyak mendengar. Itu yang pertama. Kerana kita mempunyai banyak pemegang taruh, ibu bapa, guru-guru, kanak-kanak, murid, yang saya fikir setiap mereka mewakili suara-suara yang sangat penting. Sesi libat urus ini diharap dapat memberi pandangan, cadangan dan idea bernas yang dapat menambah baik sistem pendidikan. Selain itu, KPM juga telah merangkul 7 teras yang menjadi landasan hala tuju pendidikan. Khususnya teras satu yang bercakap tentang delivery system, sistem penyampaian. Kita bercakap juga tentang dasar-dasar yang sedia ada yang berkaitan dengan karamah insaniah, pembentukan peribadi sahsiah kanak-kanak kita. Kita juga bercakap tentang komitmen kita tentang sekolah daif. Kita juga bercakap tentang kemiskinan multidimensi yang menjadi juga tumpuan kita pada kali ini. KPM berharap pelbagai pendekatan dan inisiatif yang diteruskan serta dipertingkatkan dapat memacu reformasi pendidikan negara. Kementerian Pendidikan akan memberi tumpuan kepada sekolah-sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak dalam usaha memastikan pelajar mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira di mana mereka berada. Dalam sasaran pencapaian 100 hari, KPM sentiasa proaktif dalam usaha menangani isu sekolah daif, terutamanya bagi bangunan daif berskala 6 dan 7. Menterinya Fadlina Siddiq ketika lawatannya ke Sri Pentas semalam mengulas, pengubah suaian dan usaha menaik taraf sekolah daif ini telah diambil kira dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dan juga dipertimbangkan dalam Rancangan Malaysia 5 tahun. Kita bercakap tentang pendidikan manusiawi dan juga bercakap tentang akses pendidikan. Jadi kita nak anak-anak kita ini mendapat pendidikan berkualiti di mana saja mereka berada. Jadi tumpuan kita adalah Sabah dan Sarawak dengan segala kepayahan yang mereka ada itu, kita nak cuba selesaikan dengan keupayaan kita di KPM. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan, Datuk Yusran Shah Muhammad Yusof menambah, setakat ini terdapat lebih 300 sekolah daif sedang dinaik taraf. Ia meliputi lebih 200 buah sekolah di Sabah dan Sarawak. Masa ke semasa, apa tu jumlah akan ditambahlah, mengikut juga kemampuan kerajaan sejauh mana kita punya peruntukan yang mencukupi untuk tujuan tersebut. Tapi itu akan menjadi keutamaan kita lah.
anda berumur 10 hingga 16 tahun? Minat tak berada di depan kamera? Cita-cita nak jadi wartawan penyiaran? Jom sertai pencarian Skuad Didik Duit Now Gen eDuit. 30 saat, satu skrip. Jom cuba. Bertemu kembali. Penganjuran pelbagai program melibatkan penggunaan bahasa Melayu mampu membantu meningkatkan penguasaannya dalam kalangan murid Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata, program seperti pertandingan teater menjadi wahana bagi menanam dan menyemai kecintaan dan mewujudkan sikap megah bahasa dalam kalangan pihak yang terlibat. Kata Hui Ying lagi, program terbabit bukan sahaja memperkasakan bahasa Melayu hanya dalam kalangan murid, malah guru, pentadbir sekolah serta pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG secara tidak langsung. Bahasa kebangsaan memainkan peranan yang penting sebagai wahana perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia, khususnya dalam kalangan pelajar sekolah. Perpaduan yang erat dalam kalangan rakyat Malaysia merupakan salah satu petunjuk utama dalam pemerkasaan negara bangsa. Petunjuk ini amat penting bagi memastikan kelangsungan negara bangsa di dalam negara dan menunjukkan ketahanan negara untuk menghadapi gelombang globalisasi di peringkat antarabangsa. Perkara itu disampaikan oleh Hui Ying dalam ucapan majlis perasmian program teater Bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Ibu Negara. Program yang dianjurkan sejak tahun 2016 itu bertujuan menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul, indah dan santai, namun syarat dengan nilai-nilai murni dan teladan sama ada secara tersurat dan tersirat dalam kalangan murid. Ia turut menyemai elemen kesenian melalui bahasa kebangsaan yang diharapkan menjadi faktor penarik kepada generasi muda untuk meningkatkan kecintaan dan seterusnya memartabatkan bahasa kebangsaan dalam kalangan murid SJKC. Sebanyak 9 buah sekolah SJKC seluruh negara menyertai pertandingan itu. 3 sekolah, SJKC Masai Johor, SJKC Union Cyberjaya dan SJKC Jalan Davidson Kuala Lumpur memenangi hadiah utama berupa wang tunai sebanyak RM2,000. Prihatin dengan nasib golongan asnaf yang tidak mampu membiayai kos pengebumian keluarga yang meninggal dunia, seorang juruteknik terpanggil untuk membantu menguruskan jenazah tanpa sebarang bayaran. Usahanya itu turut mendapat perhatian 6 rakannya yang kini bersama-sama menyempurnakan misi amal itu sehingga tertubuhnya pertubuhan amal jalanan. Beliau ketika ditemui berkata, usaha yang dijalankan hampir 2 tahun itu bukan sahaja melibatkan proses mengambil dan menghantar jenazah, malah turut memberi perkhidmatan memandi, mengkafan dan pengebumian. Meskipun banyak pengorbanan yang terpaksa dilakukan, namun berbekalkan semangat dan sokongan keluarga, Amran Shahardin nekat meneruskan perkhidmatan yang kini sudah pun memberi manfaat kepada 166 keluarga. Beliau juga tidak menyangka usahanya itu mampu bertahan sehingga kini. Mulanya dana asal pun kami antara sepupu-sepupu, saudara, makcik-makcik, keluarga ni buat donation. Tapi benda tu secara tersebar. Daripada seorang ke seorang kita dapat kumpulkan daripada sikit. Alhamdulillah pada mulanya kita target untuk van yang kecil. Tapi Allah tu bagi rezeki kepada kami untuk punya event ni, insyaAllah. Pihaknya kini berhadapan masalah kekurangan dana, ekoran permintaan yang semakin meningkat dan kos pengurusan jenazah yang tinggi. Saya galakkan pula pada anak-anak muda ini agar satu hari nanti dapat membantu atau menggantikan kepada generasi-generasi yang ada. Sekarang ini terutama di masjid-masjid. Kalau kita dapat perhatikan, yang melakukan fardu kifayah ni di masjid orang-orang yang dah berumur. Sementara itu, rakannya Muhammad Ainli Lutfi berkata, beliau akan menghentikan perkhidmatan menghantar makanan sebaik mendapat tugasan menguruskan kematian. Untuk bantuan manfaatnya ni, alhamdulillah saya lihat dapat bantu golongan yang kurang kemampuan dan bagi mereka yang inginkan bantuan daripada kami, daripada mana-mana NGO semua, alhamdulillah insya-Allah kami akan bantu. Tanpa komitmen, kerja keras dan pengorbanan masa,
usaha yang memudahkan tuntutan fardu kifayah ini tidak mampu dijalankan. Kecanaan yang dizahirkan ini untuk memenuhi tuntutan umat Islam seharusnya diteruskan dan menjadi contoh untuk rakyat Malaysia. Ini adalah bendera pertama Persekutuan Tanah Melayu. Anggaran usia bendera ialah 68 tahun. Bendera ini berukuran dengan lebarnya 179 cm dan tingginya 121 cm. Pada 31 Ogos 1957, tepat jam 12.01 pagi, bendera ini telah dikibarkan di Padang Kelab Selangor, iaitu Dataran Merdeka, yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman dengan disaksikan ribuan rakyat menandakan kelahiran sebuah negara merdeka dan tamatnya era penjajahan British di Persekutuan Tanah Melayu. Anda berumur 10 hingga 16 tahun? Minat tak berada di depan kamera? Cita-cita nak jadi wartawan penyiaran? Jom sertai pencarian skuad didik Duit Now Gen E-Duit, 30 saat satu skrip. Jom cuba. Seorang konsultan perniagaan mengambil risiko beralih kerjaya kepada usahawan ikan hiasan. Didorong oleh minatnya yang mendalam dengan dunia ikan hiasan, Faris Soekarno mengambil risiko mengusahakan hotel ikan bagi memberi ketenangan kepada pemilik ikan hiasan ketika bercuti. Dibelenggu hutang menjadi punca sebuah ruang pejabat bertukar kepada pusat jualan akuarium dan ikan hiasan. Menurut Faris Soekarno Jaafar, transformasi itu dipengaruhi oleh kesan kegawatan ekonomi semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Berkongsi pengalamannya, pembukaan kedai jualan itu mencetuskan idea hotel ikan. Pelanggan kami yang datang ke Aquanation ada satu persoalan. Di mana akan diletakkan akuarium ni, ikan-ikan mereka ni ketika holiday ataupun bercuti. Jadi bila mereka bercuti panjang, siapa akan menjaga ikan mereka? Selain itu, ikan hiasan juga hanya mampu bertahan selama 3 hari tanpa makanan. Dan bagi mereka yang ingin bercuti panjang, semestinya hotel ikan ini bakal menjadi pilihan mereka. Beliau turut berkongsi cabaran yang dilalui ketika mengendalikan hotel ikan ini. Ada masalah juga. Kadang-kadang ikan yang datang ke hotel kami dah ada penyakit. Jadi di situ kita cuba rawat, kita ada hospital, kita berikan beberapa ubat untuk merawat mereka. Jadi kematian ikan tu benda yang mungkin kita tak dapat elakkan. Kita akan cuba yang terbaik untuk rawat mereka. Selesai masalah mereka dari segi hotel, di mana ikan mereka nak diletakkan, kan? Tak ada orang nak bantu jaga. Untuk yang ingin menceburi bidang hotel ikan hiasan, ini pesanan Faris. Bagi penggemar hobi aquascaping ataupun aquarium ni, saya nasihatkan anda menceburkan diri dalam hobi ini bukan kerana kawan tetapi diri sendiri, sebab kita nak memelihara ikan hidup. Tentu menarik jika kereta atau kenderaan kita boleh bertukar warna setiap hari mengikut mood. Baru-baru ini, pengeluar kereta Jerman BMW telah menayangkan kenderaan yang dilengkapi dengan teknologi bertukar warna pada Pameran Pengguna Elektronik 2022 CES yang berlangsung di Las Vegas, Amerika Syarikat. Teknologi yang digelar E-Ink itu diperlihatkan pada kenderaan prototip iVision D yang membolehkan warna badan kenderaan itu berubah dalam tempoh yang sangat pantas. Tahun lalu, teknologi E-Ink yang dibangunkan BMW ini berupaya menukarkan warna badan kenderaan kepada 3 warna, iaitu putih, hitam dan kelabu. Namun pada pameran tahun ini, BMW sekali lagi mencuri tumpuan apabila menayangkan kereta yang membolehkan warna badan kenderaan itu bertukar kepada 32 warna. Ia mempunyai 240 sel warna yang mampu bertukar secara individu.
Dalam tempoh beberapa saat sahaja, prototip ini boleh bertukar daripada warna hijau kepada ungu dan merah dengan jalur putih. I think it's so cool that you're able to just switch the visuals of the car. I think it's super cool. Yeah, super exciting. Looks fantastic. Love it. I was here last year, saw the original color changing car was just black and white. This one looks a lot better and I definitely would get one. Menurut BMW, teknologi perubahan warna pada badan kereta bukan sekadar estetik sahaja tetapi juga efisien. Sebagai contoh, dalam keadaan cuaca panas, warna hitam kenderaan dengan e-ink boleh ditukar kepada warna putih bagi mengurangkan penyerapan haba. Tambah BMW lagi, teknologi e-ink ini bukan untuk penggunaan luaran sahaja tetapi juga boleh digunakan pada bahagian dalam kenderaan seperti papan pemuka. Anda berumur 10 hingga 16 tahun? Minat tak berada di depan kamera? Cita-cita nak jadi wartawan penyiaran? Jom sertai pencarian skuad didik Duit Now Gen E-Duit. 30 saat, 1 skrip. Jom cuba! Sukan bola sepak. Separuh akhir Piala Konfederasi Bola Sepak ASEAN AFF, 21,000 tempat duduk di Stadium Nasional Bukit Jalil yang terpaksa dikosongkan kerana dihalang oleh struktur pentas konsert J2 yang sedang dalam proses pemasangan, nyata melegakan Ketua Jurulatih Thailand Alexander Paul King menjelang pertemuan pasukannya menentang Harimau Malaya malam esok. Apa tidaknya, Paul King sedar sokongan padu penyokong antara faktor penting yang mendorong prestasi memukau Harimau Malaya. I guess we are a bit lucky with the concert that reduced 20 something thousand. We are happy for that. But we know that still will be a very very difficult and tough match. Itu antara perkara pertama yang diluahkan Alexander Paul King pada sidang media pra-perlawanan Malaysia menentang Thailand di Stadium Nasional Bukit Jalil yang dijadual berlangsung jam 8.30 malam esok. Apapun, jurulatih berdarah Brazil dan Jerman ini tetap waspada keupayaan sebenar yang dimiliki skuad Harimau Malaya selain sokongan padu di arena sendiri. Bagaimanapun, Paul King dengan tegas menolak andaian pasukannya akan menampilkan corak bertahan sambil mengharapkan kelebihan gelanggang sendiri di Stadium Tamasat menjelang aksi kedua pada 10 Januari. We are not coming here to defend, or we are not coming here to go too much far from the way that we like to play and the way that we believe we are strong. It means we will try to have the ball, we will try to control the game, and we will try to hold the pressure. Bagaimanapun, Paul King turut waspada terhadap beberapa tonggak tuan rumah, antaranya ketua pasukan Safawi Rasid. Justru pemain tengah Sasalak Haiprakon diberi tugas khas merantai pergerakan Safawi yang terbukti banyak membuka ruang Harimau Malaya mencipta jaringan. Dalam hal itu, Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Pan Gon tetap realistik kemampuan Thailand yang berada di ranking ke-111 dunia. Bagaimanapun, melihat semangat juang pemain, Pan Gon yakin Harimau Malaya akan menampilkan saingan sengit dibantu sokongan padu penyokong sendiri. So traditionally Thailand is very good attacking team. So all the individual players have a very good skill, so individual power. So we must be fully respect.
Pertemuan terakhir Malaysia dan Thailand adalah pada Piala Raja Thailand di Stadium Chiang Mai September lalu. Pada aksi separuh akhir itu, Harimau Malaya menang sepakan penalti 5-3 selepas perlawanan terikat satu sama. Kini kedua-dua pasukan berdepan situasi sama apabila tidak memiliki barisan pemain terbaik pada kempen Piala AFF kali ini. Begitupun Malaysia dan Thailand tetap mara ke separuh akhir selepas berjaya melepasi peringkat kumpulan. Bagi pemain yang dijangka antara menjadi pertaruhan panggon malam esok, Brandon Gunn, dia percaya semangat berpasukan rahsia sebenar kejayaan Harimau Malaya yang sebelum ini dianggap pasukan kedua tanpa kehadiran pemain tonggak. And we've come together as a team and you can have that feeling inside the squad that we believe that we are good enough. We believe that we are the best players. We believe that we deserve to be on the field representing the country. So all these players have that positivity. They go out there with and to never give up, to always give everything they have, give 100% on whatever they do. Perlawanan separuh akhir pertama di antara Malaysia menentang Thailand akan berlangsung esok di Stadium Nasional Bukit Jalil jam 8.30 malam. Sedang berlangsung satu lagi pertemuan separuh akhir Piala AFF, Indonesia menentang Vietnam di Stadium Gelora Bung Karno. Tamat separuh masa pertama, kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan. Indonesia mara ke separuh akhir selaku naib juara kumpulan A, manakala Vietnam melayakkan diri selepas menjuarai kumpulan B. Separuh akhir kedua dijadual pada 9 Januari di Stadium Nasional My Dinh, Hanoi. Kemeriahan sekitar Festival Ais di Harbin, China mengakhiri rutin didik. Saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera.